Halo bosku, kali ini saya secara singkat akan mereview 4 mesin pompa air, Resun Penguin 2400, Penguin 3200, Penguin 4500 dan 8500. Untuk pompa air yang pertama, Penguin 2400, pompa air ini menggunakan daya 60 watt, lift head 2,6 meter, untuk output 2400 liter per jam. Untuk tinggi mesin ini kurang lebih 18 cm, dan diameter 12,5 cm. Alat ini digunakan untuk sirkulasi kolam dan juga untuk air mancur. Fitur, aliran air yang kuat dan hemat energi, dibangun dengan termostat dan motor yang tertutup rapat untuk bekerja dengan andal dan aman, penutup baja tahan karat untuk penggunaan lama. Aksesorisnya untuk air mancur, cara penggunaannya seperti ini. Ini aksesoris air mancur yang sudah dirakit. Masing-masing pompa air ini dilengkapi dengan aksesoris air mancur, bisa digunakan sesuai kebutuhan. Untuk ukuran pipa keluar, 1/2 in dan 3/4 in. Selanjutnya mesin Penguin 3200, menggunakan daya 80 watt, lift head 3,2 meter, sedangkan output 3200 liter per jam. Mesin ini, covernya, juga berbahan dasar stainless steel. Untuk tinggi dari mesin Penguin 3200 ini sekitar 18 cm, dan diameter sekitar 13,5 cm. Fitur, aliran air yang kuat dan hemat energi, poros keramik tahan aus memastikan hidup lebih lama. Untuk ukuran pipa keluar, 1/2 in dan 3/4 in, dibangun dengan termostat dan motor yang tertutup rapat untuk bekerja dengan andal dan aman, penutup baja tahan karat untuk penggunaan lama. Selanjutnya mesin yang ketiga, Penguin 4500, menggunakan daya 110 watt, lift head 4,2 meter, dan output 4500 liter per jam. Cover mesin ini berbahan stainless steel. Untuk tinggi dari Penguin 4500 ini sekitar 23 cm, dan diameter 16 cm. Untuk ukuran pipa keluar, 1/2 in dan 3/4 in. Selanjutnya mesin pompa air yang keempat, Penguin 8500, menggunakan daya 230 watt, lift head 5,2 meter, dan output 8500 liter per jam. Cover mesin ini juga berbahan stainless steel, untuk aksesoris air mancurnya, lebih besar dari yang sebelumnya. Fitur, poros keramik tahan aus memastikan umur lebih panjang, cocok untuk air tawar dan air laut. Dibangun dengan termostat dan motor yang disegel sepenuhnya untuk bekerja dengan andal dan aman, penutup baja, tahan karat. Untuk ukuran pipa keluar 1 in dan 1/4 in. Demikianlah review singkat kali ini, nantikan video selanjutnya seputar peralatan ikan dan kolam. Dukung channel ini terus ya. Terima kasih telah menonton video ini, selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu.